Halo semuanya, kali ini kita akan berbagi tips kesehatan buat teman-teman semua, yaitu 10 buah murah meriah bernutrisi super untuk kulit cantik dari dalam. Kali ini kita ditemani Mama Lisa. Kita akan membagikan 10 buah yang bisa membuat kulit kamu menjadi lebih glowing, teman-teman. Yang pertama apa, teman-teman? Yang pertama ini adalah buah jeruk. Buah jeruk itu dilansir dari beberapa sumber. Ini di Healthy Line dan lain-lain, itu vitamin yang terkandung dalam buah jeruk ini adalah vitamin C, memegang peranan penting dalam produksi kolagen dan reparasi sel kulit. Jenis vitamin yang satu ini bisa kita dapatkan, teman-teman, dari jeruk-jerukan, lemon lokal, jeruk nipis, jeruk keprok atau jeruk baby, teman-teman, sama yang berlimpah vitamin C-nya. Konsumsi buah jeruk secara teratur ini dapat meningkatkan nutrisi dalam tubuh. Bisa juga buah-buahan ini, buah jeruk ini bisa menjadi olahan menjadi wedang jeruk yang anget, atau dibuat dalam jus ataupun dibuat dengan infused water. Itu, teman-teman, yang bisa membuat kamu menjadi lebih cantik, lebih glowing dengan buah jeruk. Buah yang kedua adalah buah mangga. Buah ini lumayan mudah kita temukan waktu musim buah ya. Secangkir buah mangga misalnya gitu bisa kita bikin minuman, itu bisa mencukupi kebutuhan sampai 1000 ml vitamin C ya yang kita butuhkan dalam sehari. Selain vitamin C yang terkandung dalam buah mangga, kenapa ini bisa membuat kamu awet muda, teman-teman? Ini karena kandungannya itu bisa untuk menjaga kelembapan kulit dari dalam. Next, kita lanjut ke buah yang ketiga. Yang buah ketiga adalah itu adalah buah nanas, teman-teman. Buah nanas seperti gambar di samping ini, teman-teman. Buah nanas ini juga mengandung vitamin C. Ini nutrisi yang berada dalam nanas ini juga dapat memproduksi kolagen dan menjaga kesehatan sel kulit. Sementara itu beta karoten yang ada dalam buah mangga ini dapat melindungi kulit dari kerusakan yang disebabkan oleh paparan sinar ultraviolet dan karena keriput karena usia, teman-teman. Jadi buah yang ketiganya adalah buah nanas. Ini banyak kandungannya, teman-teman, beta karoten, dan juga dapat melindungi tubuh dari kerusakan ya, teman-teman. Next, kita yang keempat adalah buah naga. Nutrisi buah naga ini selain vitamin C yang sangat tinggi, ini sama juga dengan mangga, ini juga dapat untuk menjaga kelembapan kulit dari dalam. Terus buah yang berikutnya adalah buah pepaya. Pepaya ini mudah dapat ditemukan di dataran tinggi maupun dataran rendah, teman-teman. Ini vitamin yang terkandung selain vitamin C, ini juga ada vitamin A dan juga ada likopen. Apa sih likopen itu, teman-teman? Likopen dikombinasikan dengan vitamin C itu dapat melindungi kulit dari tanda-tanda penuaan dini, misalnya keriput, flek, dan kulit kusam. Jadi bila teman-teman selalu rajin makan buah pepaya, ini dapat menghilangkan penuaan dini dan kulit akan selalu lebih kencang dan lebih menjauhkan dari flek-flek juga. Next. Next kita ke buah berikutnya. Oh, sedikit tambahan dulu, teman-teman. Likopen ini selain juga dapat melindungi dari penuaan dini, juga ampuh dalam mengurangi ruam kemerahan yang terjadi karena sinar ultraviolet. Jadi teman-teman yang beraktivitas sering keluar rumah dan kulit menjadi merah-merah gitu, itu dengan kita juga mengkonsumsi pepaya itu juga bisa dapat teratasi. Next, kita ke buah berikutnya, yaitu tomat. Teman-teman tahu buah tomat ya, ini dengan kita makan buah tomat satu aja, teman-teman, itu sudah memenuhi kebutuhan vitamin C selama 30% dalam kebutuhan kita dalam sehari itu. Jadi kita kalau sehari makan buah tomat 3 aja, itu sudah tercukupi vitamin C yang terkandung dalam tubuh kita. Selain vitamin C, juga
tomat ini mengandung likopen, sama seperti tadi menghilangkan penuaan dini juga sebagai antioksidan teman-teman untuk perlindungan kulit. Next, buah berikutnya adalah buah pisang. Buah pisang ini adalah vitaminnya C-nya sama vitamin A ya. Jadi ada dua vitamin yang terkandung dalam buah pisang ini. Selain ada antioksidan yang sangat kuat ya, vitamin yang terdapat ini juga ada katekin ya di dalamnya. Ini sangat kuat teman-teman, itu sama dengan antioksidan yang terdapat dalam teh hijau. Jadi dengan kita makan buah pisang ini juga sebagai antioksidan juga teman-teman. Next, kita berikutnya adalah buah apel. Buah apel yang jelas vitamin C juga teman-teman. Asam vitamin C nya yang terkandung dalam apel ini adalah berbentuk asam askorbat. Satu buah apel ini dapat memenuhi 14% kebutuhan vitamin C wanita dewasa teman-teman. Jadi kita makan satu buah apel itu sudah memenuhi kebutuhan vitamin C seorang wanita dewasa. Selain vitamin A juga ada tembaga teman-teman. Tembaga ini diperlukan kulit untuk membentuk melanin yang bertugas melindungi kulit dari efek buruk sinar matahari. Jadi kandungan dari apel ini juga ada kandungan vitamin A dan juga tembaga yang diperlukan untuk membentuk melamin. Next, kita ke buah berikutnya yaitu buah alpukat teman-teman. Alpukat ini vitamin C-nya tidak ada teman-teman, tapi juga ada vitamin E-nya, lebih condong ke vitamin E yang bagus untuk kulit, dan vitamin A. Ada lutein dan zeaxanthin, ini tugasnya menjaga kulit dari radikal bebas dan faktor perusak lainnya. Begitu bagusnya ya teman-teman alpukat ini. Kita next berikutnya yaitu jambu teman-teman. Jambu ini termasuk murah juga. Ini dapat mengandung banyak vitamin C, apalagi yang berwarna merah. Yang berwarna merah itu vitamin, kandungan vitamin C-nya lebih bagus dan lebih banyak. Oke, demikian teman-teman, ada 10 buah yang sangat berkhasiat buat kita makan ya teman-teman, yang bisa membantu kulit kita laki-laki atau perempuan tampil cantik, tampil glowing. Ada jeruk, mangga, nanas, buah naga, pepaya, tomat, pisang, apel, alpukat, jambu teman-teman. Kapan teman-teman akan mulai makan buah ini ya? Semoga dengan makan buah-buahan ini teman-teman langsung menjadi ganteng, langsung menjadi cakep semuanya. Kita bertemu di video-video tips kesehatan lainnya, juga video-video yang menghibur dari channel kita teman-teman. Kita bertemu di video-video yang lainnya. Sampai jumpa, dadah.